Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rina mau mengobati kelinci yang matanya sakit kayak gitu. Tadi Rina udah beli ini ya, obat tetes mata. Kayak gitu harganya 12.000. Nah, ini kebetulan kelincinya Rina itu pas beli itu kan tanggal 14. Tanggal 15-nya itu matanya sakit kayak gitu. Terus saya kan belum ini ya ngecek-ngecek kayak gitu. Ternyata dia itu kayak berair-berair kayak gitu. Terus selama 3 hari, 4 hari itu aku tunggu terus, ternyata malah parah kayak gitu sampai sekarang. Dan ternyata saya lihat dan kelincinya saya ambil, ternyata kayak ada bintik putih kayak gitu loh di tengahnya, hitamnya kayak gitu. Jadi aku pengen ngasih obat agar ini ya nggak menyebar, tidak parah kayak gitu ya. Nah, ini tetes mata kayak gitu. Ini aku direkomendasikan dari temanku, katanya beli aja tetes mata kayak gitu, semoga aja cepat sembuh. Nah, ini aku mau nangkep. Nah, dia itu lari ke sana kayak gitu, susah banget kayak gitu. Oke, aku tak nangkep kelincinya, nanti aku mau ngasih dia tetes mata, semoga cepat sembuh kayak gitu. Nah, ini aku mau itu ya, ambil kelincinya kayak gitu, semoga dia gak lari-lari. Nah, ini aku mau siapin dulu. Lari guys. Nah, ini kelincinya udah aku tangkap. Dan ini aku los-los biar dia tenang kayak gitu ya, biar dia nggak berontak kayak gitu. Caranya di los-los biar nggak berontak ya, kayak gitu. Biar nggak berontak. Nah, sebelah sini loh yang sakit itu matanya. Aku kasihan banget kayak gitu. Ini biar nggak berontak, ini dia berontak kayak gitu. Semoga cepat sembuh karena kasihan banget. Jadi itu untuk aktivitas nggak ini ya, susah banget. Ini matanya benar-benar parah banget ya. Di tengah-tengahnya itu ada putih kayak gitu loh. Nah, ini semoga cepat membaik. Benar-benar kasihan banget.
Ya ini di sini di titiknya itu ada putihnya seperti ini. Ininya itu ada putihnya ini. Di tengah-tengahnya hitam itu ada putihnya seperti ini. Buat kalian yang sudah ini ya pengalaman ternak kelinci, mohon infonya ini dikasih obat apa kayak gitu. Aku Rina ngasih obat ke kelinciku, semoga dia sembuh kayak gitu, matanya kembali normal lagi. Dan aku benar-benar kasihan banget karena di tepat di tengah-tengahnya hitam itu putih, ada putihnya kayak gitu. Jadi Rina benar-benar minta informasinya buat kalian yang sudah berpengalaman ternak kelinci, mungkin tahu ini cara pengobatannya gimana. Rina benar-benar minta bantuannya kayak gitu ya. Komen saja kayak gitu. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini aktivitas Rina kayak gitu, ngerawat kelinciku yang baru beli ini tanggal 14 kemarin ya, tanggal 14 itu beli, dan tanggal 15-nya dia itu ketahuan sakit matanya kayak gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, Rina tetap semangat ngurus dia kayak gitu. Nggak ada komplain ke pedagangnya ataupun yang membantu Rina membelikan ini juga. Yang penting ya udahlah, nggak apa-apa, keadaan katanya sakit ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting aku semangat merawat dia kayak gitu. Oke, selamat beraktivitas. Bye bye. Assalamualaikum.